Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi idza arada min ibadihi khairan a'anahum ala husnil muamalati bihi wa a'anahum ala husnil muamalati bi'ibadih. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi at-tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Allahumma ya rabbana arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. A'inna ya rabbana ala husnil muamalati bika wa'inna ya rabbana ala husnil muamalati bi'ibadika. Ukhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya rabbana la tada' lana fi hadhil laylatil mubarakati dhanban illa ghafartah wala 'ayban illa satartah wala maridan illa shafaitah wala ghaiban illa radadtah wala faqiran illa aghnaitah wala jahilan illa 'allamtah wala hajatan min hawaijid dunya wal ukhra illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Allahumma ya rabbana arzuqna at-taubata qabla al-maut wal shahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang sangat kami cintai, kami muliakan para orang tua kami, saudara, saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Semoga Allah senantiasa menjaga lahir batin kita, sehingga lahir kita selalu dengan syariat baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan batin kita selalu sambung dengan Allah dan Rasulnya. Dan semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk bisa berkumpul di tempat yang diridhai oleh Allah, berkumpul di tempat yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang saat ini kita hadiri. Dan semoga apa yang kita lakukan dari kebaikan-kebaikan saat ini, sebelumnya dan setelah ini, benar-benar menjadi sebab kita semakin dekat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga semoga yang telah mendahului kita dari hamba-hamba yang biasa menghadiri majlis ini, yang telah kembali kepada Allah, juga senantiasa mendapatkan kebaikan dan pahala yang Allah berikan kepada kita saat ini. Dan semoga apa yang kita lakukan ini menjadi kebaikan yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majlis ini juga majlis yang benar-benar bisa istiqomah, majlis di dunia dan majlis di akhirat. Di dunia kita berkumpul di taman surga seperti ini, dan semoga kelak kita bisa berkumpul di surga, di tengah-tengah kita ada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon selalu dihadirkan kerinduan itu. Sungguh semua perkumpulan dan pertemuan yang dilakukan seorang hamba di dunia, jika bukan karena rindu untuk bertemu Rasulullah di akhirat, maka pertemuan itu adalah pertemuan yang sia-sia. Maka niatkan sekaligus memohonlah kepada Allah, semoga perkumpulan kita ini mukaddimah perkumpulan kita kelak bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita masih dengan kitab Hikamnya Ibn Athail As-Sakandari. Pada pertemuan yang lalu kita masih di dalam hikmah yang pertama
dari kitab hikamnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Ini adalah putaran yang kedua, karena sudah pernah kita baca dan selesai. Kalau pertemuan yang pertama adalah satu hikmah yang dihadirkan oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, min alamatil i'timadi 'alal 'amali nuqsanur raja'i 'inda wujudiz zalali. Kesimpulannya adalah jangan sampai kita ini mengandalkan apa yang sudah kita perbuat, mengandalkan yang maknanya melupakan bahwa apa yang kita lakukan dari kebaikan ini semua adalah kasih sayang dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu hamba pun yang bisa sujud kecuali karena Allah menghendaki hamba tersebut untuk sujud. Dan Anda pun tidak bisa mengeluarkan satu rupiah uang pun kecuali karena Allah menghendaki Anda kebaikan. Dan sungguh kebaikan yang kita lakukan ini karena telah didahului oleh kebaikan Allah kepada kita. Dan sungguh tidak pantas setelah kita melakukan kebaikan yang semua ini ternyata dari Allah, kemudian setelah itu kita berbangga, lalu kita akan masuk surga dengan amal kita. Itulah ujub yang harus dijauhkan dari seorang hamba. Beramallah karena engkau adalah hamba Allah. Beramallah dengan sebanyak-banyaknya dan patuhlah dengan syariat Allah karena dirimu adalah hamba Allah. Dan seorang hamba itu akan semakin tinggi pangkatnya semakin dia sadar kalau dirinya adalah hamba Allah. Kita adalah Abdullah. Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada Allah. Penghambaan dalam dari amalan-amalan anggota tubuhnya untuk patuh dan tunduk sebagai seorang hamba dan menyadari dengan hatinya kalau dia adalah hamba Allah. Jadi apa yang kita lakukan dari kebaikan itu karena kita adalah hamba Allah yang harus patuh. Dan setelah itu bergembiralah dengan janji Allah. Yang berbuat baik kepada Allah, Allah akan berikan kebaikan kepada kita. Allah akan berikan kepada kita surga. Dan sungguh Allah yang maha kasih, Allah yang maha penyayang, Allah pun menyayangi hamba-hambanya yang memusuhinya di dunia. Maka sungguh sangat mustahil kalau Allah zalim kepada hambanya yang beriman di akhirat. Maka beramallah sebanyak-banyaknya. Dengan kasih sayang Allah lah kita akan masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini mukaddimah untuk hikmah yang kedua. Artinya apa? Di saat seorang hamba bisa berbuat baik pun ternyata harus dia itu menyadari kalau kebaikan yang dilakukan itu adalah dari Allah. Tidak perlu kita berbangga dengan itu semua lalu menyombongkan diri, aku bisa begini dan begitu, lalu kita menuntut kepada Allah berikan kepadaku surga. Tidak. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan yang bisa kita keluarkan untuk beramal baik kecuali dari Allah. Ini mukaddimah hikmah yang kedua. Lah, artinya apa? Hendaknya penghambaan ini loh yang harus benar-benar kesadaran kalau kita ini adalah hamba, inilah yang harus kita pertajam. Memang di sana ada kadang Allah dan Rasulnya memberikan kabar gembira kepada kita sesuai dengan kelas kita. Sebab Nabi yukallimunasa ala qadri ukulihim. Nabi akan berbicara kepada seseorang sesuai dengan akal mereka, pemahaman mereka. Sesaat kita ini kelas pekerja, maka di dalam berbuat baik pun kadang diiming-iming. Jika kau berbuat gini, nanti kamu dapat begini. Dan itu sah-sah saja. Tapi kalau sudah seorang hamba pada puncak kesadaran kalau dirinya hamba, dia akan berbuat baik bukan karena mengharap surga, dan berbuat baik bukan karena takut neraka. Menjauhi keharuman bukan karena takut neraka, karena ini adalah perintah dari Allah.
Itulah makom tertinggi. Baik. Kemudian hikmah berikutnya adalah, hikmah berikutnya adalah hikmah yang kedua, iradatuka. Qala Ibn Athaillah, Imam Ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah ta'ala, nafa'annahu Allahu bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaihihi fid daraini. Amin. Ila anqal iradatuka at-tajrida ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbabi minasyahwatil khafiyyati. At-tajrid wa iradatuka al-asbaba ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajridi inhitatun minal himmatil aliyyati. Di sini ada dua makom. Yang pertama adalah makom tajrid, yang kedua adalah makom sabab. Makom tajrid adalah makom yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba, dia dibebaskan dari sebab-sebab urusan duniawi. Yang kedua adalah makom orang yang memang diletakkan oleh Allah, seorang hamba tersebut di makom sebab, artinya apa? Dia oleh Allah diberi beban kewajiban untuk ngurusi orang lain. Maka dia harus mengambil urusan dunia karena dia punya urusan dengan orang lain. Dan dua-duanya adalah makom istimewa kalau orang benar. Kalau orang makomnya di makom sebab, maka dia di tempat itu, maka dia mulia karena dia telah memasuki makomnya sendiri. Yang berada di makom tajrid, dia pun akan mulia karena dia telah memasuki makom yang telah Allah tempatkan untuk dia, Allah berikan untuk dia. Jadi begini, iradatuka tajrid, keinginanmu untuk menjauh dari hiruk pikuk dunia lalu kamu beribadah saja kepada Allah, jadi enggak ngurusi dunia, saya ingin dengan Allah saja, enggak ngurusi ini, enggak mau kerja, enggak mau cari duit, saya ingin dengan Allah, ini adalah tajrid. Kalau kamu menghendaki ibadah saja, berurusan dengan Allah saja, ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab, sementara Allah telah menempatkan dirimu dalam dunia sebab, dalam makom sebab, artinya apa? Allah telah memberikan tanggung jawab kepadamu, yaitu memudahkan dirimu untuk menikah, kemudian punya anak dan seterusnya. Lah kalau sudah dimudahkan oleh Allah untuk menikah, kemudian punya anak, artinya dirimu telah ditempatkan oleh Allah di makom sebab. Lah orang berada di makom sebab kok pengen masuk makom tajrid? Orang makom yang dia harus ngurusi kewajibannya, tak taunya dia masuk masjid iktikaf terus setiap hari, maka sesungguhnya dia telah bermaksiat. Maka dikatakan bahwasanya kalau ada orang ditempatkan oleh Allah di makom sebab harus ngurusi urusan keluarganya, sanak kerabatnya, lah kok kemudian dia ingin mengambil makom tajrid, ingin ngurusi ibadah saja, maka ketahui itu adalah hawa nafsu yang tersembunyi, dibungkus dengan ibadah, gayanya ibadah. Ini adalah menggoda sekali ini. Setan melewat ini menggodanya. Misalnya ada orang senang ibadah, oh kalau dilihat sholat di masjid, iktikaf, kelihatannya baik, tapi sesungguhnya dia bermaksiat. Kenapa? Karena di rumahnya ada anak istrinya. Enggak benar seorang suami iktikaf di masjid, istrinya tidak dikasih nafkah. Maksiat dia. Itu syahwat tersembunyi itu, hawa nafsu yang tersembunyi di dalam hatinya. Dakwah, ceramah, kesana kemari. Sebenarnya dia lari dari tanggung jawab mengurusi anak istri. Karena dirimu telah mengambil keputusan untuk menikah, kemudian punya anak, maka makammu adalah makam sebab, urusi anakmu, bekerja, cari rizki. Ini, maka kalau orang berada di makam sebab, tekuni makammu ini. Dan engkau bisa sampai kepada Allah di makam ini, maksudnya begitu. Kalau seseorang ditempatkan Allah di makam sebab, lalu dia mengambil sebab dengan benar, maka surganya tinggi dan pangkatnya tinggi dengan makam sebab. Kalau dia mengambil makom tajrid, maksiat.
maksiat. Ini bisa diperluas dengan bermacam-macam kisah. Contoh, kalau Anda punya tugas harus bekerja di sebuah tempat, anggap saja apa misalnya, kantor pos, masih ada kantor posnya, saya masih, anggap saja di kantor mana, lah orang ngantri, pengen ngambil kartu apa begitu, tak taunya dia lagi asik baca Al-Quran, alhamdulillah, maksiat. Ibadahmu ngurusi orang, bukan baca Quran. Sudah ada perjanjian dengan sebuah perusahaan atau toko, hendaknya dia pergi ke toko, kerja di situ untuk mendapatkan gaji setiap akhir bulan. Tak taunya dia apa? Asik-asik di musola baca Quran 5 juz. Maksiat. Maka kalau sudah engkau ditempatkan di makom sebab, tekuni makom sebab, maka surgamu ada di makom sebab dan pangkatmu tinggi dengan makom sebab. Jadi antara makom sebab dengan makom tajrid ini, mana yang lebih unggul? Tidak ada yang diunggul. Yang unggul adalah siapapun yang serius menekuni makomnya. Ini makom sebab. Nanti ada makom tajrid. Nah, ada orang sudah sampai makom tajrid, oleh Allah dibebaskan daripada tanggung jawab. Istri enggak punya, anak enggak punya, kewajiban enggak apa-apa. Taknya sibuk ngurusi duit, ngurusi dunia, ngurusi dunia. Maka dia adalah ngikuti, ini adalah inhitan dikatakan bahasanya, iradatika, iradatuka, kemauanmu di saat engkau menghendaki untuk sebab, di saat engkau mencoba memasuki makom sebab. Ma'a iqamatillahi iyyaka fil fit tajridi, sementara Allah telah menempatkanmu di makom tajrid, makom enggak usah ngurusi orang, telah dijauhkan kamu dari hidup pikuk urusan manusia. Kamu dijauhkan dari itu, lah kok ternyata dirimu mengambil ilmu, mengambil makom sebab, maka sesungguhnya engkau telah inhitat, runtuh, jatuh, tersungkur dari makom yang tinggi. Anil himmatil aliyati, himmah yang sangat tinggi. Himmah tinggi di sini adalah sampai kepada Allah. Untuk kenal Allah. Lah telah dimudahkan oleh Allah, dia tidak punya tanggung jawab. Enggak ada keluarga, enggak ada sanak, enggak ada kerabat. Lah kok ternyata dia sibuk dengan urusan dunia. Dunia pun tidak digunakan untuk menolong saudaranya. Bukan meningkatkan kualitas ibadahnya, tidak mendekatkan diri kepada Allah, maka jelas yang runtuh adalah himmahnya. Dia tidak ingin kenal Allah secara sesungguhnya. Runtuh dia. Baik, kita ulas dari awal lagi bahwa mari kita koreksi diri kita sendiri. Kalau sudah kita berada di makom sebab, maka tekuni makom sebab. Kalau kita menekuni makom sebab sesuai dengan petunjuk baginda Nabi, dengan syariat, maka ketahuilah pangkat kita akan tinggi di makom sebab. Misalnya, Anda adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk berurusan dengan orang lain, tidak sekedar anak istri dan sebagainya. Mungkin di bawah Anda adalah tanggung jawab yang banyak. Tiba-tiba dikerumunin oleh orang, orang fakir, orang yatim dan sebagainya, sering mengadu kepada Anda. Dan Anda punya kemampuan untuk bisa mencari rizki untuk mencukupi mereka. Ternyata Anda bekerja dan bekerja. Terserah itu anak yatim, apa pesantren atau apa, Anda mampu di situ. Dan memang Anda menjadi tumpuan, semua orang mengadu kepada Anda. Punya tanggung jawab. Di bawah naungan Anda 10, 20, 100, 200. Kalau Anda tekuni ini, maka makommu adalah di sini, tinggi sekali nanti. Sehingga dia bekerja memikirkan usaha, cari duit untuk memberi makan anak-anaknya, santri apa orang yang di bawah naungannya, terus bekerja. Satu saja keluarga yang diberi nafkah, dia mencari rezeki untuk satu istri, satu anak. Ini sudah makomnya tinggi seperti orang jihad di jalan Allah. Bagaimana kalau dia ngurusi orang banyak dan dia menjadi tumpuan, maka ini makom tinggi. Bayangkan, pahalanya besar. Ini makom. Ada contoh lagi macam makom tajrid. Makom tajrid ini adalah contohnya yang paling mudah adalah santri. Santri yang dengar suara ini. Santri itu sama bapaknya suruh mondok, jangan mikir kerjaan, yang penting kamu belajar yang benar, nak. Itu makom tajrid.
Bapaknya juga enggak pernah minta duit. Bahkan bapaknya juga ngirimi duit. Itu maqam tajrid yang sesungguhnya, yaitu kalau pengin tahu. Ayah ibunya sudah mengizinkan bahkan membiayai anak tersebut untuk mendekat kepada Allah dengan ilmunya terlebih dahulu kemudian diamalkan. Eh lah kok si santri ini kok mulai usil kerja nyambi ini. Wah, ini keluar dari maqam tajrid. Runtuh himmahnya nanti. Runtuh semangat kemuliaannya. Dengar santri, belajar yang benar sudah. Maqammu maqam belajar sudah. Ngafal, belajar, nyenengkan orang tuamu. Orang tuamu enggak butuh duit saat ini. Kecuali memang ternyata, nak, kamu boleh mondok tapi saya juga butuh bantuan karena abahmu sudah tua enggak bisa cari rezeki. Maka Anda berada di wamaqam. Maqam tajrid sesaat, maqam sebab sesaat. Ini makanya santri bingung cari kerja. Saya ingat guru mulia Habib Abdullah Baharun, suatu ketika di saat kita diskusi dengan beliau ada tawaran untuk kerja. Kita lagi mondok, waktu itu lagi sekolah. Kita minta pendapat dari beliau. Ya Habib, ini ada tawaran untuk bisnis, gimana ini? Kan lumayan anak mahasiswa dapat bisnis kan bisa jadi mahasiswa kaya kan gitu. Wah. Tak tanya jawaban beliau dengan sederhana dan alhamdulillah dengan jawaban beliau. Lan tarbah fi tijaratika wa lan tanjah fi ilmik. Enggak ada perlunya ente ngambil itu. Kalau ente ngambil bisnis itu, ente tidak beruntung dalam usahamu, enggak dapat ilmu juga. Waduh, serem banget itu. Jadi sudah ditutup semuanya. Itu nasihat. Kalimatnya sederhana. Karena apa? Maqam kita waktu itu adalah maqam tajrid. Maqamnya maqam tajrid. Abah ibu juga tidak minta kiriman duit. Tanggung jawab belum ada. Anak juga belum ada. Mestinya belajar saja. Kalau sudah kita mulai usil dengan urusan dunia, maka keluar dari keinginan orang tuanya juga. Keluar dari keinginan bapak ibunya. Maka ini keluar dari maqam yang sesungguhnya. Keluar dari maqam tajrid. Kalau sudah keluar dari maqam tajrid, maka himmahnya bukan Allah lagi yang dicari nanti. Akhirnya bisa berubah perlahan. Makanya hati-hati para santri, selagi engkau masih dicukupi, mikirlah untuk menuntut ilmu yang sesungguhnya. Dan semuanya sudah ditulis oleh Allah. Tidak jaminan orang sarjana ekonomi kaya raya, ingat ya. Tamatan sekolah rakyat dulu. Baik, kita kembali bahwa empat, lima, anaknya banyak bekerja dan Allah
sampai mesti jam 1 datang sampai jam setengah 2, hawa nafsu. Baca Qur'annya hawa nafsu. Yang dikhawatirkan Ibn Athaillah adalah kita itu mengikuti hawa nafsu. Jadi mengikuti hawa nafsu itu ada di makom sebab, ada di makom tajrid, ada. Orang ibadah nuruti hawa nafsu. Wong dia punya tanggung jawab di rumahnya, kok ada anak istri. Termasuk di antaranya pulang ke rumah, lihat seseorang keluar. Kalau sudah ambil keputusan menikah, punya istri lalu punya anak, berarti dia punya tanggung jawab memberi nafkah. Tidak sampai di situ saja. Istrimu itu manusia, bukan patung. Pulang dari kerja atau pulang dari dakwah, ini sama-samanya bisa, dua-duanya bisa masuk hawa nafsu. Pulang dari kerja mendengar ceramah salah faham. Kalau pulang dari kerja saya harus dengan Allah. Pulang ke rumah hanya salam-salam basa-basi kepada keluarga, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung masuk musola, langsung baca Quran. Istrinya nunggu mulai tadi tidak pernah disapa, enggak ada senyum untuknya. Anak yang nunggu ngajak main pun sudah enggak berani sama abahnya. Karena apa? Abah kalau di rumah sudah ibadah, kalau kerja-kerja enggak begitu. Urusanmu dengan manusia. Senangkan istrimu, senangkan anakmu, itu makommu. Karena kita sudah punya anak istri, dia manusia. Nah ini, yang dakwah pun juga demikian. Dakwah, ibadah, puasa dengan hawa nafsu. Sehingga sampai begitu indahnya yang diajarkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita puasa sunnah hanya untuk menyenangkan orang di saat kita ingin makan bareng dengan mereka, batalin puasa sunnahmu. Apalagi jika itu ibundamu, puasa sunnah, ibundanya datang jauh-jauh pengen makan bareng, tak taunya bilang, mohon maaf umi, saya puasa. Batalin. Sholat sunnah dengan Allah. Kalau dipanggil ibundanya, boleh dibatalkan. Padahal kita menghadap kepada Allah, urusan manusia. Karena apa? Dirimu saat ini urusan dengan manusia. Berbeda jika dirimu hidup di tengah hutan belantara, enggak ada anak, enggak ada istri, mau bebas-bebas suka hati, enggak senyum enggak apa-apa sama monyet, sama kucing, sama harimau, enggak usah senyum enggak apa-apa. Tapi dirimu hidup dengan orang, dengan manusia. Jadi rata-rata kita saat ini adalah di maqam sebab. Saat ini yang menikah maqam sebab. Cuman kadang kita diberi kesempatan untuk sesaat merasakan maqam tajrid, yaitu di saat longgar. Maka pandai-pandailah kita memahami maqam kita. Kalau maqam sebab sudah kita penuhi, kemudian setelah itu kok kosong, berarti Anda sudah dikiring oleh Allah untuk masuk ke maqam tajrid. Hari ini kita masuk maqam tajrid sesaat. Yang kerja keras mulai pagi sampai sore, sehari ini bisa ngaji. Bersyukur, Anda benar maqam tajrid. Tapi hati-hati yang ikuti hawa nafsu, tobat. Kalau saat ini Anda punya tanggung jawab, ibunya sakit minta ditemani kok masih ngaji di sini, Anda maksiat, cepat pulang sekarang. Istrinya ketakutan di rumah malah ngaji di sini, jangan, temani istrimu. Kalau memang bebas, istrinya tidak perlu ditemani, atau istrinya ikut ngaji, ibunya sehat, bapaknya sehat, anaknya aman, Anda masuk maqam tajrid saat ini. Sama, yang solehah-solehah ini, kalau Anda datang ke sini sambil melanggar suami itu maqam dosa. Biarpun ngaji, itu hawa nafsu. Maqam itu maqam sebab, mestinya menghibur suami yang lagi pulang kerja jauh-jauh. Tak taunya Pak, mohon maaf Bang, mau ngaji dulu, ntar dulu ngajinya. Diajak suaminya datang ke sini. Jadi maqammu maqam sebab. Ini hati-hati. Kita harus betul-betul koreksi. Tidak usah lihat maqamnya orang lain, semua tahu maqamnya sendiri-sendiri. Jadi bagaimana kita bisa maqam, memasuki maqam itu harus faham betul. Jika dirimu masih urusan dengan manusia, sempurnakan urusanmu dengan manusia karena ibadahmu adalah dengan itu. Terlebih ini adalah tentunya hal-hal yang wajib harus dahulukan. Sholat lima waktu, ya jangan gara-gara ngurusi orang lalu tidak sholat. Jadi begitu pentingnya keseimbangan ini. Bahkan mungkin sholat perlu ditunda sedikit karena ngurusi orang, bayangkan.
Orang mau sholat Jumat, wajib bagi saya. Wajib bagi saya sholat Jumat. Tak taunya tetangganya kebakaran rumah. Oh mohon maaf saya sholat Jumat dulu. Enggak benar ini. Karena kamu hidup bertetangga dengan manusia. Di saat dia butuh bantuan, bantu dulu. Mau sholat Jumat. Enggak benar. Ini sadari makommu. Makom kita rata-rata ini adalah makom sebab. Ayo tekuni makom sebab yang serius. Maka di situ adalah bab urusan baik, urusan dengan manusia yang baik, hablu minan nas. Yang baik dengan manusia, dengan anak, istri dan sebagainya. Maka mencari nafkah yang halal, yang benar. Nah, bagaimana kita tahu bahwasanya kita sudah berada di makom kita yang sesungguhnya? Bagaimana kita tahu kalau kita sudah benar-benar di makom kita yang sesungguhnya? Maka ini, kalau pengen tahu bahwasanya diri kita sudah berada di makom yang sesungguhnya adalah lihat di dalam kita memasuki makom tersebut tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada dosa yang kita lakukan di saat memasuki makom tersebut. Kalau kita memasuki makom tersebut melanggar syariat, maksiat, pasti itu bohong, bukan makommu, salah kita memasuki makom tersebut. Itu tadi contoh. Orang mau melakukan ibadah, ingin jadi ahli ibadah, mau sholat ke masjid dan seterusnya, tapi disitu nyakiti orang. Dia itikaf di masjid, ternyata istrinya ketakutan di rumah, bermaksiat dia. Atau yang dia mengambil makom sebab ingin memberi nafkah anak istrinya, tapi caranya haram, salah mengambil makomnya dia. Jadi agar kita benar, maka yang menentukan, sadari kamu di mana makommu. Setelah itu kalau benar-benar kita sudah tahu makom kita seharusnya di makom sebab, maka tekuni makommu, maka engkau akan sampai kepada Allah. Nah ini menekuni makom ini adalah kita menjalankan sesuai dengan makom kita dengan tidak melanggar syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukurannya adalah syariat. Sehingga inilah kita menjadi budak Allah, bukan budaknya manusia. Kita bukan budaknya manusia, tapi budaknya Allah. Mengabdi kepada manusia karena Allah, karena kita budaknya Allah. Nah ini, kalau sudah pengabdian kita kepada manusia dengan cara yang salah, sampai kita misalnya lihat, alasannya mencari nafkah. Oh luar biasa. Tatanya apa? Dengan cara yang haram, sampai tidak sholat duhur, sampai melepas membuka auratnya. Ini adalah makom sebab yang salah. Nah tapi susah, gak ada lagi pekerjaan ini. Hei, tugas kita adalah bukan mengorbankan akhirat untuk dunia, tapi yang kita korbankan dunia untuk akhirat. Kita harus paham makna ini yang lain lagi. Jadi jangan sampai kita hanya mengejar urusan dunia, alasannya apa? Saya harus mengambil ini. Tapi sholatmu di mana? Kerudungmu ada di mana? Tapi kalau tidak begini saya tidak dapat. Berarti ketukar. Engkau mengorbankan akhirat untuk dunia. Bukan itu tujuanmu. Korbankan duniamu untuk akhirat. Bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Jadi mengorbankan dunia untuk akhirat itu yang benar. Bukan mengorbankan akhirat untuk dunia. Nah semua dari kita hendaknya waspada. Yang jadi ustadz, yang sering dakwah kesana kemari, yang suka ikut majelis taklim sama ustadz-ustadz keliling kesana kemari, yang ikut majelis zikir keliling kemari, itu benar karena Allah atau hanya karena ngikuti hawa nafsu karena malas saja untuk cari nafkah atau bagaimana? Nah ini jangan-jangan seperti itu. Jangan-jangan hawa nafsu dia dalam beribadah. Tersembunyi hawa nafsu. Oh, mestinya urusan dengan manusia, dia punya anak istri, tidak pernah sibuk, tidak pernah memikirkan urusan nafkahnya. Mungkin seseorang berkata begini, aku bisa bertahan, aku bisa makan ala kadarnya, aku bisa makan sederhana, aku bisa pakai baju ala kadarnya sederhana. Dia punya anak istri, dipaksa dengan cara hidup semacam itu, haram, zalim Anda. Anda bisa seperti itu, Anda bisa makan ala kadarnya, tapi jangan paksa orang lain seperti Anda.
Mungkin kita bisa makan ala kadarnya, pakai baju apa adanya, tidur di mana saja kita bisa. Tapi setelah dirimu mengambil keputusan untuk menikah dengan seseorang, enggak bisa. Kamu harus menjadi seperti saya, enggak bisa. Maka kita beri nafkah yang layak untuk dia. Kita beri baju yang layak untuk dia. Mungkin Anda bisa cukup dengan satu baju dan makan sehari sekali, pakai kerupuk sekalipun, tapi jangan dipaksa anakmu seperti itu. Zalim ini. Nabi tidak senang, orang jangan disamakan. Kalau kita masih mencoba untuk memaksa mereka untuk menyamakan, sudah hawa nafsu di sini. Nabi tidak pernah menjadikan istri beliau harus seperti Rasulullah. Sehingga dalam cara ibadahnya Nabi itu, Nabi kalau sudah sholat lama, baru terakhir istri beliau dibangunkan. Ya. Beliau memperhatikan, tidak seperti Nabi. Beliau ngerti, gak ada yang bisa seperti Nabi. Anda mungkin benar orang ahli ibadah, kuat ibadah, soleh, Masya Allah. Tapi jangan dipaksa istrimu seperti Anda. Sini, kadang kita sering hawa nafsu. Di dalam mengajak kepada kebaikan hawa nafsu. Kalau sudah kita mengajak kepada kebaikan hawa nafsu, maka ini kita sudah salah makom. Mengajak orang dengan benar. Kita seolah-olah menuju kepada Allah dengan ibadah, tapi ibadahnya kita ditumpangi oleh hawa nafsu. Ini berbahaya sekali. Baik, kembalilah kepada rumah Anda. Jika Anda harus bekerja karena Anda punya anak istri, jadikan pekerjaan Anda penghantar Anda menuju surga Allah. Pastikan kerjaan Anda adalah halal. Dan di saat Anda mencari rizki, pastikan Anda tidak melanggar Allah. Solat lima waktu terpenuhi. Rizkinya halal. Dan berjanjilah jika punya kesempatan menjadi orang yang di makom tajrid, segar masuk di makom tajrid. Artinya di saat ada kelonggaran untuk mendekatkan diri kepada Allah, langsung masuki. Karena aslinya kita itu ya untuk itu, untuk dengan Allah. Maka pandai-pandailah kita mencuri waktu untuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak orang diberi oleh Allah kemudahan, akan tapi lihat hawa nafsu. Dulu lihat ada orang macam-macam. Punya istri, punya anak, di saat dia masih tidak mampu, oh bisa hadir pengajian. Ini bukan di sini, itu hanya sekedar contoh saja. Datang dengan naik sepeda, Masya Allah, dibonceng istrinya, anaknya di depan, wah, rajin. Setiap minggu mungkin datang, atau setiap hari bahkan. Tatanya Allah beri rezeki, bisa beli motor, sudah banyak bolong. Tatanya ningkat lagi beli mobil, enggak kelihatan lagi sudah di majlis. Lihat. Mestinya dia itu telah dimudahkan oleh Allah urusan dunianya, berarti untuk masuk ke maqam tajrid lebih mudah lagi. Makanya hati-hati. Apa yang Allah berikan kepada Anda dari dunia ini, jika ternyata tidak menjadikan Anda semakin dekat kepada Allah, itu fitnah. Masih bujang, Masya Allah, hadir di barisan paling pertama. Nih, contoh ini, bukan ini, jangan khawatir. Contoh ini. Wah, Masya Allah, rajin. Giliran menikah sudah hilang. Enggak kelihatan lagi. Ini berarti pernikahan bisa jadi fitnah itu. Kecuali memang di hari itu saya enggak bisa karena saya harus ngurusi orang. Berarti makomnya makom sebab tadi. Ada kesempatan. Atau termasuk mendapatkan rezeki. Dulu tuh gaji 200 ribu aja bisa hadir pengajian. Gara-gara gaji 1 juta malah enggak bisa. Ini keluar dari makom yang sesungguhnya. Coba. Wong gajinya kecil bisa ngaji, gaji gede malah enggak bisa ngaji. Ini kan enggak benar malahan. Coba. Gaji kecil yang diurusi juga itu, istrinya juga itu. Giliran gaji gede malah tidak bisa. Berarti kita belum ngerti makom. Memang Anda makom sebab. Tapi jika makom sebabmu sudah terpenuhi, segeralah berlari ke makom tajrid. Jika dirimu berada di makom sebab, harus mencari nafkah dan seterusnya. Jika ternyata sudah mencukupi, segera masuk makom tajrid. Sehingga ada orang, dia itu berada di dua makom sekaligus. Contohnya apa? Allah, ada orang yang diberi kemudahan untuk mencari rizki. Dan kita menemukan orang seperti itu, Masya Allah. Urusan rizki dia lancar. Cuman karena sudah berjalan, tidak perlu dia harus keluar tenaga sendiri. Dia hanya ngontrol dari jauh. Tatanya kerjanya apa?
sholat, ibadah, menghadiri majlis dan sebagainya. Wah, ini makom tinggi. Dua-duanya diambil, luar biasa. Makom tajrid, dia bisa ibadah puas karena dia cerdas. Wong punya pembantu tiga enggak bisa ngaji, ini kan kelewatan. Punya mobil, punya sopir. Kalau dia cerdas dia ini, dia makom sebab urusan bisnis ditekuni. Mungkin dia menjadi orang kaya, hebat. Sampai bisa nyantuni anak yatim, nyantuni orang fakir dan seterusnya. Akan tapi ibadahnya Masya Allah. Sholat enggak pernah, sholat malam enggak rapat. Soib hadir majelis taklim dan seterusnya. Inilah orang yang hebat makomnya. Jadi dia berada di dua makom sekaligus. Makom, jadi bisa berada di dua makom sekaligus. Karena apa? Dia di makom urusan manusia. Bisa nafkahi anak istri, keluarga, bahkan menyantuni pondok dan seterusnya. Tapi di sisi lain, karena kecerdasan dia, dia masuk makom dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini istimewa. Tapi tidak semua orang bisa seperti itu. Biasanya seseorang di makom tajrid saja. Tidak punya anak, tidak punya istri, tidak punya tanggung jawab, baru dia bisa khusyuk ibadah. Imam Nawawi itu masuk makom tajrid. Imam Nawawi masuk makom tajrid. Enggak pernah punya tanggung jawab, enggak punya urusan. Makanya ngarang kitab sama ibadah saja. Dan beliau sadar makomnya, maka karangannya banyak. Ini. Ada orang yang makomnya adalah makom sebab. Ini kebanyakan dari manusia. Sehingga punya anak, istri, alhamdulillah. Sholat lima waktu dijalankan. Cari nafkah yang benar, anaknya dibenerin, dan seterusnya. Itu adalah makom sebab. Tapi kalau bisa, Anda jika punya kesempatan, Anda memang di makom sebab, Anda bekerja, cari rezeki dan sebagainya, kalau punya kesempatan masuki makom tajrid. Sehingga Anda tidak pernah urusan. Ya ini, yaitu orang yang zamannya kan bahasa, kan bisnis bisa di-manage kan. Dari jauh pun saya bisa kontrol. Karena bisnis sudah jalan, saya bisa kontrol setiap sore, atau setiap malam, setiap pagi. Enggak perlu harus saya tongkrongin dan sebagainya. Ya ini adalah kecerdasan orang. Maka semoga kita ditempatkan oleh Allah di makom kita yang sesungguhnya. Makom yang sesungguhnya. Ya, makom sebab. Semoga kita juga dapat makom sebab sekaligus makom tajrid. Sebab makom sebab jangan diremehkan. Makom sebab ini adalah manfaatnya untuk orang banyak. Kalau orang berada di makom sebab. Kalau Anda diberi oleh Allah kekayaan, pengen atau tidak? Diberi kekayaan, tak taunya setiap malam bisa 15 rakaat. Puasanya enggak pernah putus. Setiap hajil majlis taklim bisa. Enak kan? Hadir majlis taklim rajin, sholat malam iya, puasa gampang, zikirnya banyak, sholat, kenapa? Dia adalah orang yang punya makom besar tadi, makom tajrid, sekaligus makom sebab. Kenapa? Bisnisnya lancar. Dengan bisnisnya dia bisa membantu pesantren, nyantuni anak yatim, kerabat semua ditanggung oleh dia. Oh loh, dihabisin semuanya ini, pangkatnya tinggi bener nih. Dan ada hamba-hamba semacam ini. Jangan dianggap yang namanya Abdurrahman bin Auf ini tidak pernah hadir di masjid. Abdurrahman bin Auf, sahabat Nabi yang kaya raya, ternyata beliau sangat khusyuk di masjid. Lah makomnya makom apa beliau itu? Ternyata dia urusan manusia dengan kekayaannya, punya karyawan segala macam. Nah, dia sesaat dimasukkan di makom sebab, dan makom sebabnya diambil dengan cara yang benar sesuai dengan syariat. Saya harus bekerja dengan yang halal, benar, bersih. Dan setelah itu hasilnya akan aku berikan pada ini. Saya ingin masuk surga tinggi melalui usahaku ini. Biar diangkat oleh Allah. Semoga dengan rahmat Allah aku dimasukkan surga. Kemudian aku naik pangkat dengan amalku ini, urusan dengan manusia. Pangkat tinggi. Di sisi lain apa? Kalau makom tajrid, aku dapat makom tinggi di hadapan Allah dengan ibadah yang aku tingkatkan. Jadi ini makom-makom. Kalau ada orang bisa menggabungkan, luar biasa. Artinya apa? Dia bekerja adalah tidak sampai dia meninggalkan. Ada orang bekerja itu bisa, kita menemukan orang kerja tenang sampai seolah-olah dia itu pengangguran terus, tapi bisnisnya lancar. Ada, kalau usaha zaman dulu itu aman, kayak bertani dan sebagainya itu kan, setelah ditanam capeknya waktu nanam saja, setelah itu bisa duduk, bisa digubuk sambil nunggu burung, bisa sholat, sholat banyak. Itu orang cerdas. Tapi yang cerdas hanya dilihat itu begini, burungnya dilihat, enggak ada zikir, enggak ada itu. Nah, sekarang selagi Anda memang benar-benar ini terakhir, selagi Anda berada di makom sebab, pandai-pandailah untuk menjadikan kita bisa masuk wilayah tajrid. Artinya begini, di dalam keadaan apapun jangan sampai murni kita dengan dunia saja.
Makanya dari itu, maka dari itu kita sebetulnya bisa di saat sambil bekerja kita sambil membaca salat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyisihkan waktu. Jangan pandai-pandailah. Hampir jarang kita menemukan orang saat ini makomnya makom tajrid. Wong semuanya punya anak, punya istri, makom tajrid bagaimana? Yang ada orang bablas, makom sebab kebablasan sudah. Kalau sudah makom sebab lihat, duitnya banyak ternyata dia paling sibuknya orang. Semakin gede usahanya semakin pusing orangnya. Rapatnya tambah sering, lemburnya tambah sering, aneh ini. Mestinya semakin besar usahanya, dia harus semakin longgar waktunya. Karena apa? Semuanya sudah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sadari diri Anda. Barangkali Anda saat ini yang dengar suara ini, dan semoga itu adalah Anda. Barangkali Anda adalah orang yang ditempatkan oleh Allah di makam sebab, lalu Anda bisa berbuat besar manfaat untuk umat, sekaligus Allah memberikan kesempatan kepada Anda untuk masuk ke makam tajrid, sehingga apa? Salat malam Anda tidak pernah putus, zikir Anda banyak, puasa Masya Allah, menghadiri majlis-majlis muda, maka ini makam yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berada di makam sebab, akan tapi sekaligus dia ngambil makam tajrid, dia dengan Allah. Jadi dunia ini tidak betul-betul tidak akan mengganggu urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengurangi ibadahnya, bahkan ngalang-ngalai, melangalahkan orang yang tidak punya kerjaan. Padahal dia punya kerjaan, cuman karena dimudahkan oleh Allah, kerjaannya pun tidak harus dilakukan oleh dirinya sendiri. Bisa diwakilkan dengan yang lainnya, sementara dia bisa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa kami hadirkan. Semoga semua bisa koreksi diri kita masing-masing. Jangan kecil hati di saat Anda harus bekerja. Anda bekerja itu seperti orang jihad di jalan Allah. Anda jadi kuli misalnya. Kuli itu hanya pekerjaan di dunia namanya kuli. Tapi hakikatnya itu pengampunan dari Allah kalau Anda faham. Allah, Nabi Muhammad sudah bersabda, "Man amsakalan min amali yadihi amsa maghfuran lah." Kalau Anda seorang kuli kasar yang paling berat sekalipun, kemudian di sore harinya Anda merasakan penatnya kerja sehari, lalu Anda merasakan itu penat di sore hari, maka rasa penat itu menjadi Anda diampuni oleh Allah. Kan enak. Dan kerja Anda dinilai ibadah oleh Allah. Anda jangan meremehkan yang kerja yang memang saat ini masih disempitkan urusan rezekinya. Pasrahlah kepada Allah. Yang penting jangan ditinggalkan sholat lima waktu. Jaga mata, jaga telinga, jaga dari keharaman. Maka ketahuilah, Anda bekerja itu seperti orang jihad di jalan Allah. Bahkan yang Anda berikan sesuap nasi di mulut istri itu lebih bagus daripada kita untuk nyumbang di dalam perperangan perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah ibadah Anda. Tinggal Anda beneri saja deh dalam urusan dengan manusia tadi. Kerja yang halal, yang benar. Tapi ingat, berbohong, bohong orang yang ingin sampai kepada Allah dengan cara yang haram, itu makom sebab palsu dia. Dia ingin memberi nafkah, membantu fakir miskin yatim piatu, tapi usahanya dengan usaha yang haram tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab.